Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengintegrasi akun belajar dengan SIM PKB atau login SIM PKB dengan akun belajar. Langkah pertama, kita buka perambahan kita. Misal saya menggunakan Google Chrome. Kita tunggu sebentar. Langkah selanjutnya, kita buka alamat akun .simpkb.id ya. Kemudian kita enter. Maka kita diarahkan ke halaman SIMPKB. Di sini ada menu masuk, kemudian masuk dengan akun belajar.id. Apakah kita bisa langsung mengklik masuk dengan akun belajar.id? Kita coba ya. Kita pilih akun kita yang dari ini belajar.id. Kita coba apakah bisa langsung. Ternyata di sini tidak bisa ya, ini merah ya. Akun belajar.id Anda belum terdaftar di SIM PKB. Jadi kita harus menautkan akun belajar kita dengan SIM PKB. Bagaimana langkahnya? Kita harus masuk menggunakan ini ya, akun yang seperti biasa kita gunakan, yaitu guruku.id. Kita masukkan alamat emailnya dan password, kemudian kita masuk. Di sini disediakan data personal, data lainnya, dan integrasi layanan. Kita lihat yang integrasi layanan. Kita klik selengkapnya. Nah, di sini ada tautan. Jadi langkah untuk mengaktifkan akun belajar kita adalah dengan mengklik tautkan ya. Kita coba klik tautkan. Dan langkahnya hanya seperti itu, mudah sekali. Kita pilih akun kita ya, di sini akun smp.belajar.id yang diberikan oleh petugas dapodik kita. Nah, di sini sudah tertaut. Sekarang kita coba keluar dulu dan kita mau masuk menggunakan ini ya, akun belajar.id. Ya, ini tampilan ketika kita membuka akun SIM PKB kita. Karena akunnya sudah kita tautkan, maka kita langsung masuk dengan akun belajar.id. Coba ya. Kita pilih akun kita yang belajar.id. Apabila Bapak Ibu belum pernah menggunakan akun belajar.id di Chrome yang digunakan, maka pilih ini ya, gunakan akun yang lainnya. Karena saya sudah pernah menggunakan, di sini ada, saya klik akun belajar.id. Di sini kita sudah masuk SIM PKB. Kemudian bagaimana menuju SIM PKB? Di sini ada banyak ya layanannya menuju program. Di sini pilihannya ada SIM PKB admin, SIM ini ya guru belajar dan terbagi, PPG guru penggerak, sekolah penggerak dan lainnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu Guru, untuk menautkan akun belajar kita ke akun SIM PKB. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.